Sekarang saya sama Paman Yoshi sedang nyari foto sebenarnya ini. Muter-muter sengaja biar dipoto di sini gitu. Sama foto-fotografer sini ya. Nice. Katanya di sini tuh sun molor jatuhnya, guys. Jadi kalau datang pagi-pagi di sini tuh sepi. Kita ikutin Om Yos. Kita ikutin Om Yos. Terus. Selesai ngejar 25 cc, oi. Makin menggila tuh makin jauh. Asik sih ya di sini ya. Oke, rame banget sini, asli sih. Maksudnya rame ini beda konteks ini. Ramenya tuh seru, soalnya padat. Oh iya, belum situ tuh. Kita situ dulu yuk. Nyapa temen yang tadi tuh. Yang pakai OCB juga. Mana tadi? Ada nggak ya? Tadi nggak ngeliat, malah ada apa nggak sih? Oh ada, sini. Sini nih, wah. Halo. Salam kenal, tadi ketemu di jalan ya. Siapa namanya? Namanya? Ucan Motovlog. Oh Ucan Motovlog, oh siap. Ini temennya, namanya? Salam kenal ya. Salam kenal dari Papa Eca. Teh, salam kenal Teh. Oh ya udah aja. Enggak gabung sana. Gabung sama Predator tuh? Oh, Predator iya yang tadi. Uh-huh, iya. Gabung aja gitu kalau mau ikut tuh. Enggak ngapa-ngapain kok. Eta, Bang. Lagi pada nungguin teman juga ini. Lagi nungguin teman juga. Oh, gitu. Oke, siap-siap. Ya, lanjut ya. Sip. Oke, guys. Ya. Chan Motor Vlog. Ya, bener ya? Tadi saya lupa. Biasa. Jangan ngomong-ngomong lagi dah. Oke, banyak teman, banyak rezeki. Ya, itulah salah satunya. Banyak ketemu teman-teman juga yang lain di sini. Di bawah sepatunya. Eta, Bang. Di mana parkirnya? Terus, guys, terus. Oke. Okay. Oh, panjang banget ya. Loh, itu ngapain tuh? Spiderman ngapain Spiderman? Lagi buat konten kayaknya dia. Oke. Okay. Oke. Okay. Apa tuh? Apa tuh? Diusir lagi kah kita? Tuh, denger ya dari sana ya suara. Biasa kalau ada suara-suara tutut itu kita disuruh pulang. Disuruh pergi. Betul kah? Oh itu tuh mobil patrolinya tuh lurus banget tuh kelihatan tuh. Iya kayaknya deh, kayaknya deh gitu dah.
Okay, guys. Abdullah, udah selesai foto-fotonya. Kayaknya enggak sini sih mobilnya ya. Cuman yang di sana doang diusir-usirin gitu. Iya. Enggak gerak mobilnya di situ. Ini apa nih? Biasa diusir. Oh gitu. Kita kena enggak nih? Oh gitu. Oh gitu. Oh gitu. Ini suruh rumah dinas nih katanya nih. Bagian pada berisik sih ya, geber-geber mulu. Wah, maju, maju. Oke. Kita sambil temenin Om Liu nih. Lagi foto shoot buat yang lewat tuh. Oh, paman lewat, paman lewat. Dah si paman, iya. Patroli Satpol PP. Nah, nggak apa-apa udah. Berlama-lama kemudian. Oke guys, hari udah siang, kita saatnya cabut. Pindah lokasi sih sebenarnya. Kita mau ke, nah ini nih. Kita ikutin Om Lukman. Kita mau ke ini guys, mau ke Starbucks. Rencananya sih mau foto-foto gitu. Ya, kita mau foto-foto di Starbucks sama teman-teman dari Predator Indonesia, sama teman-teman riding lainnya juga. Kita paling depan ya guys, kita paling depan. Oh belok sini. Oh. Kalau bisa dibilang hutan kota ya, benar ya, hutan kota Cikarang ini nih tempat San Mori paling asik sebenarnya. Tempatnya luas, muter-muter kemana aja bisa gitu. Keren lah pokoknya. Jadi lokasi itu nggak mentok kayak SN ini doang gitu. Ini luas banget ya. Oke. Okay. Oh di sini lokasinya. Di sini. Starbucks-nya mana? Starbucks-nya mana? Oke, oh di sini, coy. Oke, kita udah sampai di lokasi. Wow, panjang ya, panjang sekali. Kalian bisa lihat tuh.
Oh, panjang banget. Masih antri. Pasti sisi penuh ya dari pojok sana pasti sampai ke pojok situ. Oke. Kita cut dulu ya mesin ya. A few moments later. Oke, sekarang saya udah ada di jalur utama ya, kawasan. Ini masih sama teman-teman dari Predator Indonesia, juga teman-teman riding lainnya. Nih. Kita di sini ngumpul mau acara sesi terakhir San Mori pada kali ini. Nah, tuh. Yo, ada yang ngumpul. Om Yos biasa eksis terus ya orang tua ini. Tapi emang super staminanya selalu kuat. Ini teman-teman Predator Indonesia. Kita lagi prepare, kita mau untuk footage foto-foto shoot. Gak samping. Sesi foto model sama salah satu predator Indonesia. Artinya hasilnya bagus ya. Karena ada Koh Liu. Keren tuh. Yang lain juga pada foto aja waktu. Gimana kalau saya loncat ke sini? Nah, sini lebih asik sih gitu. Tuh. Lebih kelihatan ya, rame banget. Wah, Starlingnya udah nongol tadi, enggak ada tahu dia. Ada spot-spot ramai-ramai rider langsung nyamperin. Rame ya? Wow. Oke, rencananya sih kalau udah selesai dari sini kita foto-foto. Oke, acara sambil kali ini selesai. Kita bisa pulang ke rumah masing-masing atau ngumpul ke acara masing-masing. Oke guys, untuk San Mori kali ini selesai. Tim dari Predator Indonesia udah mau lanjut mereka. Saya nggak ikut karena kita mau pulang. Lanjut Om. Yo, hati-hati. Oke semuanya, terima kasih banyak untuk San Mori kali ini. Terutama spesial buat Predator Indonesia yang udah ngundang saya untuk ikut acara San Mori kali ini. Dan teman-teman yang lain juga ya. Terima kasih untuk kehadiran dan kemeriahannya yang pada San Mori kali ini ya, bareng-bareng sama tim Predator Indonesia. Wow. Saatnya kita pulang karena udah jam 12 siang juga nih. Kita kembali ke motor. Oke, sekarang udah sepi. Bang, ah? Oh iya udah. Ah. Oke, call you. Hati-hati call you. Teh ya. Oke, jadi begitu aja keseruan untuk San Mori pada kali ini bareng sama Predator Indonesia. Wow, mantap, jaya terus, sukses terus, solid lah. Begitu aja untuk San Mori kali ini. Jadi keseruannya seperti tadi kalian bisa lihat, acara seru banget dari pagi sampai acara selesai ya. Banyak keseruan-keseruan di sini, dan ini pertama kalinya saya San Mori ke Bekasi, San Mori ke Delta Mas, dan sekarang saya sendiri, saya mau pulang ke rumah langsung ya. Kita ke Karawang Timur lagi istirahat. Ya. Oke guys, jadi sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dan support channel Papeca. Untuk kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar atau DM di Instagram Papeca. Pasti dibalas. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Papeca. Bye bye.